Hai, salam jumpa. Salam hangat. Salam olahraga. Salam sejahtera. Salam dangdut. Saya Danang. Saya Galabi. Kami berdua akan mempersembahkan untukmu. Akhirnya. Akhirnya. Tembang-tembang ciptaan kami spesial untuk kamu. Karena ini adalah tembang karya Danang Galabi. Jadi konsepnya seperti ini. Kamu tinggal mention ke bawah sini, mention di Instagram atau langsung kirim aja ke email atau komen di YouTube. Barang apa yang kamu selalu bawa dan berharga untukmu. Dari situ nanti kita akan bikinkan lagu. Spontan. Jadi kalau salah-salah ya itulah spontan. Uhuy. Kita ambil dari cerita saya dulu. Yes. Saya ini kalau makan tuh jebres. Maksudnya berantakan gitu. Berantakan. Pacar saya ini selalu membawakan tisu basah untuk saya. Habis makan tuh diuk. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi tembang kita hari ini berdasarkan cerita saya, kita akan bikin tentang tisu basah. Mau gimana depannya? Main di C minor. Sedih. Maunya gimana? Jadi sedih. Maunya gimana ininya? Boleh. Terus nanti abis intro kasih ketukan sebelum aku masuk. Oke. Ya udah nih jalanin aja. Kan wow. Kan? Oke. Bebas. Ya. Oke. Kalau habis makan, kalau habis minum, apalagi dari ke toilet biasanya? Iya sih? Ya bukan adanya gimana kan kita belum ngobrol nih. Ya itu, kayak gitu aja. Nah, kalau habis makan, kalau habis minum, apalagi habis dari toilet, gitu ya. Oke, terus nadanya? Habis pegang-pegang, habis kena debu. Aduh pusing, aduh risih, harus bersih. Tisu basah, gitu kan? Iya, boleh. Lucu tuh. Tisu basah. Dibawa kemana? Kan itu? Iya. Kalau kebuka biasanya langsung kering kan? Tisu basah jadi kering sia-sia. Kalau tisu basah harus ada ini. Ambil itu, ambil lagi, ambil lagi. Jangan lupa di endorse. Tisu basah dibawa ke mana? Sia-sia. Itu contoh lagunya, contoh. Ya. Jadi ya. Sekarang giliran kamu, kita buatin lagunya, langsung mention ke Instagram kita. Terus Instagram kamu apa? Instagramnya ada di bawah sini. Iya. Terima kasih. Ini saya udah boleh closing. Don't forget. Oke. Okay. Like and subscribe. Ah, kamu kayak YouTubers aja. Pokoknya yang jelas kita butuh partisipasi kamu untuk kirimin barang-barang kamu, nanti kita bikinin lagu buat kamu. Yes. Soalnya kalau orang dibikinin lagu tuh biasanya baper. Enggak sih, biasanya. Oke, okay, thank you.